Oke ya teman-teman, jadi ini di game kedua. Kali ini Aura ngeban Xbox Kimi dan terus RRQ ngeban karena oke ya teman-teman, jadi ini game kedua antara RRQ sama Aura. Di game kedua ini si Aura ngeban Xbox Kimi Himi. Terus ngeband apa lagi nih, terus si Araki ngeband Grok Harit sama si burung ini, burung perkutut ini, Digi, dan itu orang ngeband tadi terakhir itu si Claude, dan kan nih si Lunok diambil sama si Aura ya, nggak mau dikasih si Lemon ya. Jadi kita kali ini Lemon pakai apa nanti, ini di terakhir ya. Ya RRQ ini ngambil apa ya buat Lemon ya? Kagura kah? Aku pengen Kagura loh. Seriusan. Aku pengen Kagura di sini. Lemon pengen Kagura. Hanabi. Fal. Ah? Gila ya. Meta RRQ ini kita nih nggak bisa nebak loh. Gila, gila. Lemon, Lemon pakai apa? Pakai Vale. Vale ya ini. Vale, apa Vale ada itu? Vale. Vale memang kipas angin. Gila. Si Lunok tuh diambil sama si Aura. Gak mau dikasih si Lemon lagi. Aura dapat Lunok, Gajah, Cangcorang, sama Trizila di draft terakhir. Draft apa dia? Tigreal, Tigreal ya. Oke, Tigreal, terus si Lemon pakai Vale, Kufa, Irithel, Akai sama Mamang Sepak. Oke. Wafer yang menggunakan Lunok biasa. Jadi pertandingan antara Lunok sama Vale. Vale ya, Vale itu kok salah. Vale. Valer, enggak itu lah. Lupa. Metanya tuh di luar kita, di luar apa, di luar apa yang sering kita bayang. Jadi hero-hero Lemon sering, Lemon ini sering pakai hero-hero yang mengejutkan di dunia MPL ini ya. Oke, langsung saja kita ke in game-nya ya bro. Ini sudah siap-siap mereka. Siapakah yang menang kali ini? Kalau prediksiku ini menang nih, kalau dari segi draft pick ya. Kalau dari segi draft pick itu Aura. Kalau segi draft pick ya. Tapi nggak tahu apakah RRQ dimenang ya. Ini kalau ketemuku game kedua nih si Aura. Kita lihat ya langsung nanti ya di in game. Benar, dan ini dia match kedua antara Ini dia ya, match kedua antara Aura sama RRQ. Ya, Vale, Vale itu ya. Cooling dive yang pertama tetap sama ritual dari kedua tim, hanya akan mengambil double buff. Kalau memang RRQ menang kali ini benar-benar apa ya? Kita tuh nggak bisa menilai hero tuh lemah atau gimana ya. Kalau dipakai sama sama orang-orang dan rapi ya menang lah. Yang penting kompak, percaya sama tim itu aja. Kakak gol lah. Ini kelomang ini diambil diambil ini ya. Sesuai sesuai ini ya, sesuai punya hak masing-masing kali ini ya. Gol buff ya. Kelomang. Mainnya tetap santai. Main aman dulu mereka ya berdua ya. Ya, emang kipas angin. Total udah terbuka tuh, apakah apakah dia bersama RRQ? Kura-kura. Itu.
Gila, Satu first hero blood ID dan ada diambil penalty sama zone dikeluarkan untuk men-secure kill terhadap seorang Lunok Nidalee. ini ya, nge-burst Wah, damage-nya first parah blood loh. untuk Aura tadi dan di First kontes blood tadi dari, kembali wah diambil dari gila, Lunok Lemon terlempar Lunok, kembali ke depan Lemon, Melon, Melon, Arsene Melon, memang Lemon dan ini nih, Lunok. the best lah. Dua kill sudah berada di tangan Aura. RRQ satu persatu harus tumpang. Arah Summon pun juga. Dan ini ngebuat finally permainan dari Aura yang cukup membuat RRQ harus kayak berpikir ulang lagi. Jangan sampai salah langkah. Karena lagi lah ya Aura sudah berada di arah Ya, mata Ref. lane rep dalam bahaya pelanggan bouncing ball. Gak bisa ngambil ke 3-0. tengah-tengah dan harus ditumbangkan. Dan Parah kini tuh. sendiri masih bisa selamat. Aura sudah cukup kuat hanya mendapatkan seorang rep. Ini Bagus banget ya harusnya dari Aura sendiri di mana udah ini ya. mereka selalu melakukan ganking. Mereka tidak ingin memberikan space kepada RRQ untuk bisa berkembang lebih jauh. Dan yang dapat dari bagian mid lane, Lemonnya masih menunggu. Kita masih melihat apakah item dari Lemon nanti akan bisa mengangkat. Karena sebenarnya dari XP, Lemon unggul jauh. Unggul cukup jauh. Dan tapi sisi lain dari XP kedua Lemon tim, udah Lemon 7 ya. tetap agak sedikit lebih tinggi dari segi gold. Karena mereka udah mendapatkan 3 kill dan RRQ masih endol. Masih endol, yes. Dan di bottom lane, oh, R7 dan Prodigy yang sudah ada karir juga yang ada di atas R7. Apakah bisa keluar? Coba untuk bicara ada Iksan di sana dan Spinning Blade. Oh, R7 Apakah dalam mati bahaya R7? Implosion Wah. keluar. Top Dan tapi lane. sisi lain di arah bottom lane terjadi peperangan pula. Rave dalam bahaya ya Wah baru saja gila mencetakin damage-nya. Alpha. Gila pak. Damage dari Lemon begitu besar. Besar kali Masih sudah damage dari Lemon dikeluarkan. deh. Rave, Bouncing Ball kabur saja. Berusaha untuk stick together with Lemon. Lagi-lagi buat RRQ di mana mereka belum memiliki space dan pressure datang dari Aura bertubi-tubi. Tapi finally di sini Eh kalau mereka Eka ini bisa si kill atau RRQ kena ini ya. mendapatkan kill atau RRQ kena mendapatkan kena press sama si saja karena di bottom lane-nya kena press sama si dalam Aura ya di bahaya sini ya. idol muncul, rep muncul tiba-tiba mengejutkan dan dia Ngomong-ngomong pun siapa? harus tumbang tanpa bisa mendapatkan dan finally turret-nya bisa diamankan oleh minion Arrival di yang sangat tepat. gerobaknya. Sekali lagi tadi skill arrival sangat-sangat membantu untuk bisa memberikan serangan kejutan. Oke. Okay. Yang ulang tahun Billy di sini refnya yang ngaget-ngagetin ya. Surprise, happy surprise. birthday. Jadi Hartman main pun masih mencoba untuk berfarming ke Ria. Setelah di bottom lane dia cukup diganggu. Dia mencoba untuk switch lane. Ya, switch lane turtle. Dari RRQ mereka lebih dekat dari Apakah turtle Lemon. ini diambil sama RRQ lagi? Apakah di kontes? Apakah pada saja sama si Aura? Sudah bersiap-siap para pemain Di dari Aura, retri. tapi tidak sempat. Wow, sudah berhasil diamankan pula Dua Tartoven. ribu ya. Tapi di sini posisi gol tertinggal ketinggal ya. karena mereka sudah mendapatkan gold dari Tartel. Mereka masih belum bisa mengejar network dari tim Aura. Terlihat pula dari tim Aura, mereka sudah sedikit lebih unggul dari segi item-itemnya. Iya, dan dengan hilangnya ini turret bottom lane. Jatuhnya ada Darkness bisa saja menculik satu atau dua pemain dari RRQ. Oke, sudah bersiap-siap. Akankah ada surprise dari tim RRQ? Oh. Dan juga Clover tentunya dan Finn. Oh. Finn apakah mati? Oh. Wah gila itu mati tuh. Gila ya dia mulai. Si Finn emang pas dua kali. Ya double kill dong. Wah GG loh memang. Double kill sama Lemon. Gila gila gila. Jadi cover-cover si tim RRQ ini langsung kayak cepet kayak ada apa ya? Kayak ada kayak langsung datang muncul tiba-tiba muncul gitu kan. Lihat damage si Vali tadi gila itu. Bisa kayak gitu ya? Ya, Lemon mati di sini. Harus menumbangkan Lemon. Yes, tidak ada skill untuk bisa cepat in and out untuk Lemon sendiri jadi bahaya banget ketika Wingstormnya sudah dilepaskan tadi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Aura kembali mereka berusaha untuk menjauh dan kali ini mereka berhasil mendapatkan middle turret. Ya, tapi di sisi lain ada seorang Sini yang sedang mendapatkan turret pula. Sudah didapatkan seorang diri tanpa disadari, tanpa adanya defense dari tim Aura di arah bottom lane. Yes, dan kali ini juga turtle kedua mungkin akan dipop oleh Aura. Sudah ada
Dari segi turret ini si RRQ kalah ya. Apakah ini turtle diambil sama si RRQ lagi? Tiga turtle RRQ diambil. Ya, mati. Wah gila, memang sepak. Gila. Tinggal sedikit lagi ya dari si memang sepak tadi ya, bisa kill. Itu lagi gameplay orang-orang pro player tuh ya. Gila. Si Vin di sini open open map ya. Dan dari Aura mereka selalu berkelompok. Mereka ada 4 sampai 5 orang yang jalannya selalu barengan. Wow. Gila Lemon. Lagi-lagi di mid lane masih berkumpul atau kembali split orang. Di top lane masih ada R7 dengan cukup leluasa ke space buat R7. Iya, tapi ngomong-ngomong di sini logo M1 sih begitu menggiurkan ya. Aduh, World Cup gitu kan. Diam, langsung ada live. Wah, gila tuh. Kalian lihat deh. Mereka tuh backupnya tuh langsung datang-datang kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu kan. Di dari sini. Lemon mati nih, Lemon mati. Dan Way of the Dragon juga. Sangat baik. Oh, implosionnya malah mengenai seorang Lothar Seven dalam bahaya. Mencoba untuk kabur-kabur dan Clover Phoenix memilih untuk pulang. Jadi mereka tuh mengambil kesempatan kalau ada kesempatan ambil turret ini kayaknya. Jadi si, lebih ke benar-benar objective gaming lah langsung. Ada kesempatan ambil turret gitu loh. Tadi sempat ketinggalan turret, apakah turtle ini diambil sama dicuri sama nih yang dapat? Wah, lot dapat smoke aja. Aura. Hampir ya didapatnya sama si RRQ ya. Ya, lotnya habis dong lotnya. Ya, kali ini RRQ nge-defend-defend dulu. Si MM masih butuh item kan. Si Shin udah level 5. Udah level 15 ya. Cuman dia ya yang dapet level 15. Jadi gak ada yang ngegangguin Shin sama sekali. Dia bahagia dengan dunianya sendiri. Yang lainnya ngobrol. Dan dari sisi lain si Maura belum yang mencapai level 15. Oh, Hurricane Dance dari Finn. Apakah bisa keluar Phoenix dalam bahaya? Tapi Phoenix masih bisa. Makasih. Oh. Wah gila tuh. Gila damage-nya sini. Damage-nya si Shin. Gila double kill dong. Triple kill dong. Wah gila sedikit.
sakit lagi dia bisa. Wah, triple kill sama triple cover ada di zone Ricky. Kalau ada cover dan sedikit tadi ya. Mungkin itu adalah gerakan yang sangat baik bagi Phoenix. Phoenix dikejar, Hurricane Dash-nya dikeluarkan, semua resource-nya terhadap seorang Phoenix. Tapi dia masih sempat untuk mengeluarkan Implosion dan ngebuat keadaan berbalik. Yes, tadi kalau tadi si Lunok nggak ada ulti merah, udah bisa mati tuh si Clover itu. Karena damage-nya si damage si apa? Si Irithal tadi udah bagus. Udah besar dong. Ya, sama siapa di sini? Menyapa si Clover, Clover masih kuning. Satu inhibitor untuk satu inhibitor sekarang ini dan RRQ tadi meskipun sebenarnya punya sudah punya item yang cukup lihat nih ya. Semuanya itu udah dikeluarin buat seorang Phoenix tapi di arah yeah. Darkness juga dia tepat sekali untuk mengarah ke arah Clover, dia way of dragonnya sangat tepat dan tentunya sin ini hampir triple kill bermanfaat kalau udah escape ability nggak ada ult tadi udah bisa maniak tadi sih ini si Ibi Harimau Irithal. Salah satu kunci juga untuk bisa memenangkan pertarungan. Ya, 10 detik lagi Lord akan datang dan tentunya semuanya bakal kompres sih. Ya, RRQ udah siap-siap. Ini hard game ya buat RRQ. Dia tertekan ini kayak. Dari awal ditekan-tekan apakah Lord ini di kontes kah? Siapakah yang dapat? Judgment. Waduh, gila Shivin. Ya, itu keputusan yang baik banget sih. Satu tim ingin mencoba melakukan Lord, mereka at least harus ngelakuin pick off dulu. Biar ketika ingin melakukan kayak enggak di kontes ini. Lord, kita dapat Lord dapat si oh. aduh. Kok bisa di reset itu tadi tuh? Oh gila tuh. Damage-nya si Vale. Tapi dapat Lord ya. Si Aura ya. Tapi kalau lawannya banyak, mungkin ada sedikit misjudgment ya dari Aura tadi. Mungkin kalau kiranya Lord yang kedua tadi masih berusaha untuk dikontes, tapi enggak ada siapa-siapa juga, oke. Lawan masih kurang. Mereka mencoba potong ya. Mereka coba motong, potong si pokoknya terjadi war di sini, pertempuran darah, tawuran di sini, kirim sebelum dia berkenan si cancaran. Wah gila damage-nya situ. Bus. Wah. Lima orang dari Aura masih berdiri cukup tegar, ada Iksan juga di sana berusaha untuk mengejar Seven bersama dengan Lemon. Yap. Baik sekali dari Aura, RRQ terlalu gegabah, mereka sudah keluar dari base-nya. Coba untuk menghentikan pergerakan dari Aura. Wah, gila tuh. Memang kipas angin nih. Godlike. Apakah ini di end sama si Aura? Gak ada minion. 10 menit lagi, 9 si MM-nya. Apakah bisa di... Fin. Turret. RRQ. Sudah mendapatkan semua inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ. RRQ dalam bahaya. RRQ dalam bahaya di sini, Bung. Ref mati di sini. Pasrah saja. Dan Fin mencoba untuk menghalau pula. Sudah. Yang bisa dilakukan. Aura terlalu kuat. Fin di arah belakang. Wah, irital boy. Itu sakit, boy. Tapi ya, Clover dan Darkness mereka gak mau pulang. Waduh, mat. Ih, sedikit dong. Buy one dong. Buy one dong. Wow, gila tuh. Kabur apakah si Clover mati? Nice si GG cap. Berapa dong? Gila GG. Hampir tadi si ini mati. Memang sepak. Bertahan, masih bisa melakukan sesuatu untuk memukul mundur tim Aura. Iya,
Yes, dan ini waktunya sebenarnya bagi RRQ mereka defend yang baik dari ya. Dari RRQ. Curi buff misal, ya udah dicuri. Sudah benar itu udah hilang buffnya sekarang. Terus clear lane dulu push semuanya sambil menunggu Lord yang ketiga tadi. Apakah overcommit ya? Mungkin tadi aura. Ini udah late game ya, ini pembuktian. MM mana yang paling jago nih antara Irithel atau Kari yang lebih kuat di sini? Menurut kalian siapa di sini? Damage siapa yang paling besar? Udah punya full? Oh, si Irithel mau beli BUD ya? Udah jadi BUD si Irithel? Udah full item ini ya Irithel. Si Kari udah full. Udah beli immortal ya, berarti immortal. Menurutku ini kalau dari segi damage itu sama-sama besar, tapi kemungkinan besar si Irithel ini lebih besar damage dari Kari ya. Karena pas ulti pakai basic attack itu benar-benar satu hit, dua hit, kadang-kadang basic attack pakai ulti kelar, kadang-kadang habis darah. Kari pun sama sebenarnya. Adalah pertempuran di mana posisi. Tapi enak itu Irithel itu sambil jalan sambil bisa basic attack dan keluar itu besar kan. Apakah di sini siapa ini mungkin lot terakhir ya. Mungkin ini lot terakhir. Apakah di kontes dapat sama siapa? Ini penentuan nih. Dicolek-colek. Colek-colek boy. Singitan udah sembunyi. Masih yeah. Di sini siapa yang buka ya? Siapa yang buka di sini ya? Si Rev. Oh, ini bahaya banget karena ketika dikembali, Lord yang ketiga akan terbuka untuk RRQ. Siap dan pintar ya. Betul si Rev. Gila ya. Ya di sini apa kali kontes Lord bisa sampai di sini ya Lunok. Waduh si Rita mati dong di sini. Wah si Akai RRQ dapat sama RRQ ya di sini ya. GG ya. Jadi si Rev dikejar sama Yam. Mau bola Mekko bakal bisa kabur di sini apakah mati? Oh dimit dong dipus dong. Orang dari aura sudah bersiap-siap, mereka berada di mid base dari. Oh, enggak keluar ya Lord-nya. Lord belum bisa kalah. Oh, sia-sia. Gila kok bisa gitu. Enggak sempat keluar dong Lord-nya. Gila. Tuh gameplay. Apakah dimenang sama si Aura? Objek gaming sama si Aura? Wah, Shin datang sini. Wah, gila damage sangat besar dong. Si Shin itu. Dua hero. Sin, awas. Wah. Gila dong. Survive dong kita. Double kill, triple kill dong. Immortal belum pecah di sini. Ya, triple kill dapat sama si Bibi Harimau. Itu dong. Sin. Gila sih sini. Aura lagi-lagi harus berpikir ulang gimana caranya mereka untuk memenangkan game ini. Karena RRQ mereka juga sangat-sangat kuat. Tuh kan, damage-nya Irithel itu tuh kalau dia pakai ulti, satu hit, dua hit, basic attack udah kak, udah gila dong. Ya lihat di sini si Aura ini nafsu, menurutku nafsu, benar-benar nafsu. Tapi ini ya harus gini lah, karena ada Lord tadi, Lordnya kan udah keras, harus ngambil, harus kayak gini. Tapi harusnya tadi si menurutku si Aura langsung Lord udah abis kan. Menurutku tadi Aura harus pulang dulu karena si Lord-nya udah mati di sini. Masih ada Winter. Apakah mati Lunok? Ya Lunok. Pecah Immortal. Wah gila tuh kan. Saat gila sih Shin. Tadi mencuri Clover ini adalah momentum untuk RRQ. Mereka bisa melakukan push bagian mid minion sudah maju. Dengan hilangnya Clover tentu saja core-nya hilang, DPS-nya akan lebih sedikit lagi untuk. Gila. Ini adalah timing yang sangat bagus untuk RRQ. Bakal langsung menuju ke arah tengah. Apakah dihabisin sama si RRQ? Dihabisin oleh tim RRQ. Begitu sorak-sorai dari tim RRQ mencoba untuk memberi semangat kepada RRQ untuk melakukan sesuatu. Di sini apakah di sini bisa dihabisin sama RRQ? Ya. Masuk lagi RRQ. Harus tumbang terlebih
pulang. RV harus pulang. Gak bisa. Gila ini. Ah, mereka ini lihat tuh RRQ. Walaupun dia tuh nggak terlalu nafsu, benar-benar nggak bisa, ya nggak bisa. Aura tadi harusnya tadi pulang dulu terlalu nafsu mungkin tadi ya. Namanya game kan harus cepet selesai kan. Mereka ini jual beli serangan loh menurutku. Ini jual beli serangan mereka. Kadang-kadang si Araki nyerang. Kayak apa tawuran. Gila ya. Aura juga mereka tidak boleh terlalu overcommit karena di sini clear minion dari Araki benar-benar sangat-sangat cepat sekali. Harap-harap cemas dari kedua tim tentunya dari fans-fansnya yang lagi ada di live stream boleh pakai hashtagnya masing-masing dan mana suaranya Ebel Arena. Wow. Match yang cukup besar dan banyak R7 dalam bahaya masih bisa keluar. Wah, gila dibantu sama si Lemon. Untung. Pecah. Masih bisa kabur, masih bisa selamat. Wih, recall-nya, boy. Mereka nih jual beli serangan loh. Iya, ini terjadi counter sword lompat. Siapakah sih yang dapat ini ya? Dapat lompat di sini ya. Apa kalau dapat sama si ini? Sama si Eric apa Aura di sini di kontes? Ada ke sini ada Lemon situ. Waduh, gila demi Lemon boy. Gila pertarungan antara Lord didapatkan sama si Kaja. Apakah ada yang ini yang wear order sini ya? Gila mereka di wah hampir mati dong. Sumbang. Apakah RK dapat ini? Hero core si Aura udah mati semua di sini. Kayaknya bisa sih menurutku. Karena ada si Shin MM-nya. Coba lihat tuh. Ada si di sana tinggal satu-satu dong. Ya, satu buah kesalahan kecil saja Jasmine. Waduh, di sini sama-sama sini ya. Mereka tampil ambil hero core. Lunok, apakah mati? Lover di target. Sudah kan? Sudah hilang tapi scene-nya implosion masih bisa kabur, masih bisa. Wah, gila Lemon. Apakah WR Aura? Kayaknya sih WR si Aura nih. Coba untuk lawan sesuatu tapi ya, bakal kabur karena terlalu. Tuh, Sisin. Gila. Wah. War kan. GG. RRQ. Team wipe untuk RRQ dan ini bisa menjadi final. Gila. Apakah ini akan final? Apakah si RRQ akan menang di sini? Kita lihat. Kayaknya RRQ menang deh. Tebakanku salah kayak gini. Gila, GG RRQ. Kosong bagi tim RRQ. GG. Gak sangka ya dengan meta seperti itu ya. Itulah namanya Mobile Legends. Pro player itu memang bebas. Asal mainnya rapi.
Asal mainnya tuh rapi, percaya sama tim pasti menang. Mainnya rapi banget ada lagi, saling backup. Terus mereka tuh ngambil hero-hero, nge-pick up hero-hero core dulu gitu. Bener-bener diincar hero-hero core di mana-mana ya. Seru ini. Gila-gila. Saling jual beli serangan. Aduh. Thank you yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Semoga rezeki Max selalu, semoga diberikan umur panjang, semoga kalian jarang sukses semua ya bro. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.